Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Project X. Let's go! Yeah. Oke teman-teman, jadi ya, ini gue sudah mencapai level 241. Sebentar lagi full, sebentar lagi mentok ya. Dan gue udah tahu kalau cara untuk mendapatkan kekuatan terkuat di game ini teman-teman, kayak God Speed-nya punya Killua, lalu Tori-Tori Nomi Model Phoenix punyanya si Marco ya. Lalu ada kekuatan-kekuatan lain deh yang kuat banget itu, yang kalian gak bisa dapetin kecuali kalian mendapatkan Dragon Ball ini teman-teman. Dan ini gue udah punya 2 sih, cuman 2 ya. Semalaman gue online itu cuman dapet 2. Susah setengah mati. Sementara kalian harus ngumpulin 7 teman-teman untuk manggil si Shenron. Shenron tuh naga Dragon Ball ya. Dan nanti dia akan kasih kalian permintaan gitu. Dia ngasih kita mau dapat duit atau mau dapat kekuatan atau mau dapat experience ya, gitu-gitulah ya. Dan buat build yang gue pakai sekarang nih masih si Pika-Pika ya. Enak banget Pika-Pika teman-teman, sumpah buat AFK farming ini enak banget. Yang skill R ini ya. Skill Ray ini nih, Light Ray ini enak banget sih buat AFK farming. Kalian lihat gue AFK farming, duit gue 3,4 juta cuy. Sama level gue sampai segini. Padahal gue mulai tadi malam AFK farming itu dari level 150-an mungkin ya. Kalau nggak salah 150-an deh. Sampai level segini cuy, cuman pakai light ray begini doang tuh. Gitu doang. Se-easy itu anjay. Oke. Tapi intinya bukan itu teman-teman. Intinya di video kali ini gue pengen ngasih unjuk kalian puzzle di game ini. Puzzle atau rahasia lah di game ini ya. Yang gue belum gue solve sih sebenarnya. Gue belum tahu nih buat apa gitu. Tapi gue tahu ada beberapa puzzle di game ini. Mungkin dari beberapa kalian juga mungkin udah tahu ya puzzle yang ada di volcano yang di sebelah sana nih. Kalau kalian belum tahu, yuk ikut gue sekarang. Oke teman-teman, ini dia pulau volcano ya. Tadinya pulau volcano tuh di atas kalau nggak salah. Ini baru di-update atau apa gitu. Nah, kalian lihat ke sini ada pintu rahasia cuy. Tapi kalau pertama kali kalian ketemu itu kayaknya nggak nyala deh. Setahu gue ya, kayaknya nggak nyala. Karena ini seinget gue dia mulai menyala waktu gue udah menjalankan misi rahasia ini gitu. Kalian nggak perlu ke dalam, kalian ke belakang dulu teman-teman. Kalian lihat tuh di belakang ada kayak tulisan gitu tuh, ada tulisan gitu ya. Dan kalau kalian baca tulisannya adalah "For between the two snow friends, sit lies a clue." Jadi di antara dua teman salju kita ada petunjuk gitu. Yang dimana gue langsung tahu itu di mana. Gue yakin kalian pasti tahu juga, yaitu di tempatnya si S ya. Tuh di tempat SS. Di situ tuh. Karena di situ ada snowman. Ada orang sini, ini yang gangguin gue tadi nih. Gue lagi farming ngelawan Enel, digangguin gue. Awas lu, gue gangguin balik lu ya. Makan nih, Ray. Makan nih. Mampus lu. Mampus lu. Mampus. Bodoh, udah gue kabur. Bye bye. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini nih ya. Nah, kalian datang aja ke pulau ini. Tempatnya di sebelah pulau Enel tuh. Tepat di sebelah pulau Enel. Nah, ini dia. Kalian lihat ke atas ini. Tuh, ada dua snowman. Nah, ini nih. Dan katanya di antara mereka kan, tadi gue kira kan di sini masuk kan atau di mana gitu, di pokoknya di pulau inilah, tapi gue nggak tahu teman-teman. Ternyata itu benar-benar literally di antara mereka, cuy. Kalian jalan aja nih. Benar-benar di antara mereka. Bah. Jatuh nggak tuh gue? Bisa jatuh, cuy. Aduh. Ini kalian bisa jatuh. Ah iya, susah banget jatuhnya, Cak. Cua! Susah banget jatuhnya. Buset dah. Nah. Kalian jatuh. Nah, di sini ada tulisan lagi, teman-teman. I am where fish is gold to the people. Without fish, this town could not proper. Wow. Ini agak susah, teman-teman. Jujur aja, gue agak susah nyari clue ini ya. Karena dibilang aku adalah tempat dimana ikan itu udah kayak emas gitu. Berarti kan ikan itu langka kan.
Jadi gue nyarinya teman-teman tadinya di tempat volcano lagi, karena gue yakin di tempat volcano nggak mungkin ada ikan dong. Sama gue cari ke bagian dessert gitu kan. Ternyata salah teman-teman. Ternyata itu pesan isinya literally ngasih tahu kita bahwa dia itu ikan emas gitu. Dan tempatnya itu adalah di sini nih. Kalian ikut gue ya. Nah ini teman-teman, di tempat ada mancing-mancing, gue baru nyadar. Entah ini ke-unlock ketika kalian baca clue itu atau gimana gitu. Soalnya gue sebelumnya gak pernah nemu pulau ini gitu. Pulau ini tuh baru gitu loh. Nah pulau kayak gini nih. Dan ini adalah pulau pemancing gitu. Pulau ikan isinya tuh, fishing event segala macem ya. Ada ikan-ikan tuh dalamnya tuh. Ikan warna oranye, ikan warna merah. Lalu kalau kalian keluar teman-teman, itu ada ikan emas, bener-bener ikan emas kalian lihat tuh, ikan emas cuy. Dan kalau kalian ke bawahnya, aduh, rada-rada nge-lag ya, maaf ya teman-teman ya. Dan kalau kalian ke bawah nih, maaf ya, kalian ke bawah sini. Di mana sih? Sebentar teman-teman, rada-rada lupa gue tempatnya. Sebentar, di mana sih nih? Kok gue bingung ya? Sebentar, tempatnya rada berubah teman-teman. Sebentar ya, gue cari dulu ya. Di mana teman-teman ya? Rada berubah gitu loh tempatnya. Sebentar. Kok gue bingung deh. Kayaknya kemarin ada di bagian sini deh. Oh itu dia tuh gue lihat. Nah, kalian ke bawah jembatan ini ada lagi tulisan teman-teman. Fishing competition reward. Rewardnya pakai kode nggak tuh? Ini kalau kalian nggak tahu ini namanya binary code ya. Ini kode yang biasa dipakai sama orang-orang IT lah. Bahasa komputer lah istilah teman-teman. Jadi ini gila banget sih. Bener-bener puzzle-nya tuh gila banget. Dan gue nemuin ini. Ini artinya kalau kalian artiin, kalian cari aja ke Google, kalian cari aja binary code crack. Nah, kalian masukin angkanya satu-satu. Jangan lupa pakai spasi. Itu akan ngasih tahu hasilnya adalah Cairo. Cairo ya, Cairo. Di mana itu piramid ya. Nah, ini gue juga enggak tahu teman-teman, piramid ini ada apa enggak waktu kalian belum selesaiin quest yang di sini ya. Karena sumpah seinget gue enggak ada piramid di bagian sana, teman-teman. Nih, kalian lihat ya. Bagian sana tuh ada piramid cuy. Tuh. Gue gak tau ini emang gue bego bagaimana. Soalnya sumpah gue gak pernah ngeliat piramid di belakang pulau ini sebelumnya. Waktu gue belum nyelesain puzzle ini ya. Jadi ya udah, ketika gue dapet pesan itu, hadiah saya ada di Cairo, ya udah saya kesini. Gue kesini dan gue nge-stuck di sini teman-teman. Gue gak tau apa ada apa di sini gitu. Gue cari puter-puter tapi gak ketemu gitu. Ini tempatnya Cairo. Tapi gue gak tau apa di sini. Gue coba puter-puter, masukin satu-satu gedungnya, gak ada apa-apa gitu. Sebentar, tadi gue liat sesuatu di bawah. Ada kayak crack gitu, nah. Apa nih? Wow, apakah ini jawabannya? Wow, gue belum lihat nih. Sebentar ya teman-teman ya. Kita lihat apa ini. Tempat apa ini? Ya ilah, cuman jalan tembus doang dong. Capek banget. Ya pokoknya gitu lah teman-teman ya, Cairo nih. Gue nggak tahu ada rahasia apa di sini. Cuman yang gue perhatiin di atas ini tuh kayak ada pintu teman-teman tuh. Ada kayak pintu. Gue nggak tahu sih ini cara bukanya gimana. Karena di belakangnya tuh nggak ada cuy. Tuh di belakangnya nggak ada ya. Itu berarti ya kayak pintu gitu kan. Tapi gue nggak tahu itu apa. Jadi ya gue puter-puternya di sini dan gue tidak menemukan apa-apa sumpah. Gue nggak menemukan apa-apa lagi abis ini. Mungkin apa emang belum diupdate atau apa gitu. Gue nggak tahu dah. Tapi ya intinya gue nggak belum nemu apa-apa lagi di sini teman-teman. Kalau kalian mau ikut bantuin gue silakan ya. Oh iya gue lupa di sini tuh ada sesuatu cuy. Ada kayak nggak bisa deh. Bukan di mana ya? Ada deh, ada kayak celah-celah gitu kalian bisa masukin. Tapi nggak ada apa-apa gitu loh isinya. Mana ya celah-celahnya ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Ada kayak celah-celah gitu kalian masukin kayak ruangan kosong gitu doang nggak ada apa-apa. Jadi ya kayak gitu. Mungkin kalian bisa bantuin gue. Tolong komen di bawah ya. Mungkin kalau kalian udah tahu gimana caranya kasih tahu gue.
Dan ada hadiah apa sih yang didapat itu dari nyelesain misi rahasia kayak gini? Dan oh ya, di bagian sebelah sana teman-teman, tuh di sini tuh ada lagi ya. Nah, tempat kayak gini nih. Ini gua enggak tahu sih, ini maksudnya buat apa gitu. Dan di situ ada kayak pedang. Di mana waktu itu gua pernah ambil pedangnya, percaya apa enggak waktu itu pedangnya pernah gua ambil. Tapi gimana caranya gua enggak tahu. Gua pernah keambil gitu pedangnya, tapi sekarang enggak bisa cuy, enggak tahu kenapa. Kayaknya udah di-update ya. Kayaknya nanti nih hadiahnya ini teman-teman, gua enggak tahu juga ya. Tapi kita belum nyelesain quest yang di Kaironya, makanya ini masih ketutup nih. Masih ketutup, ini masih ketutup juga tuh. Gue gak tahu sih teman-teman gimana ini caranya. Yang di Kairo, gue nge-stuck di Kaironya sih. Karena di Kairo bener-bener gak ada apa-apa gitu. Mungkin kalian bisa bantu gue, tolong banget ya. Please. Karena gue dikit lagi nih, tanggung. Karena gue lihat online, bener-bener belum ada teman-teman yang nyelesain puzzle ini ya. Bener-bener belum ada. Gue lihat beberapa orang ada mencoba untuk menyelesaikan ini, tapi belum selesai gitu. Sama kayak gue, masih nge-stuck. Jadi ya, ayo kita coba solve bareng-bareng lah. Siapa tahu dapat hadiahnya, bagus kan. Gue curiga ada hubungannya sama guci-guci ini sih teman-teman nih. Guci-guci kayak gini ya. Karena ada 3 gitu tuh. Ada 3. Di sebelah sana juga ada satu lagi. Tapi gue gak tahu itu buat apaan. Dan kemungkinan besar nih akan ada jalan ke bawah nih. Karena ada beginian nih. Apa ya di Kairo ini? Gue sudah coba putar-putar. Tidak ketemu teman-teman. Bingung saya. Saya jadi bingung ini. Oke, jadi video ini kayak gitu aja sih teman-teman. Gue pengen coba untuk selesaiin puzzle itu sebenarnya sih. Jadi gue minta bantuan ke kalian lah. Kalau mungkin kalian ada yang tahu gitu, tolong kasih tau gue ya. Karena gue pusing banget, sumpah gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu sih dapat apa gitu. Tapi kalau misalnya dapat sesuatu gitu kan ya lumayan lah. Paling nggak dapat item gitu teman-teman. Oh ya, dan item paling sering muncul di sini teman-teman. Oh ya, buat kalian nggak tahu, ini nih. Kayak Dragon Ball gitu-gitu tuh spawnnya di atas gini teman-teman ya. Kalian cari di setiap pulau, nggak di setiap pulau sih. Pokoknya ada deh di pulau-pulau tuh ada kayak beginian nih. Ada kayak apa tiang kecil kayak gini doang nih. Nah itu itemnya tuh nggak spawn di atasnya. Jadi kayak Dragon Ball. Lalu ada ini nih, soul gue berubah. Soul apa sih? Res. Itu semua dapat dari sini. Dapat yang dari nge-spawn di atas ini. Itemnya. Oke, kita coba bunuh Gun dulu. Gun udah terlalu gampang sih. Gue pengen bunuh Enel tapi udah ditungguin orang. Enel ngeselin. Dan dia level 300, gak kuat gue. Ini udah terlalu easy, langsung menang gue. Bye. Gak mati cuy. Gue tendang lu. Wah, mampus dijajankan gue. Anjay, sakit banget. Gila, gue dijajankan sakit banget lu. Oke teman-teman, kayaknya video untuk kali ini cukup sampai sini aja ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu cara nyelesain puzzle itu, tolong banget kasih tahu gue ya. Tolong banget bantu gue. Karena kita coba solve bareng-bareng lah. Karena gue lihat belum ada yang nge-solve ini gitu di YouTube atau dimanapun ya, di Discord juga belum ada yang nge-solve. Entah emang belum finish atau emang belum ada yang tahu gitu, gue gak tahu juga dah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.